kenal sentil Jokowi, keras, Nasdem harus siap-siap out dari kabinet. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Yang pertama adalah tragedi yang menimpa dunia sepak bola tanah air, yakni tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk yang satu ini, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga kerabat dan juga orang-orang terdekat korban. Peristiwa kedua, yakni resminya Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pengumuman pencapresan Anies ini digelar Nasdem selang 2 hari dari peristiwa tragedi di Kanjuruhan Malang. Memang tak ada hubungan antara olahraga dengan politik, namun peristiwa tragedi Kanjuruhan ini merupakan tragedi nasional bahkan internasional dengan banyaknya korban yang meninggal. Ini bisa-bisanya menggelar pencapresan, kan bisa ditunda 1-2 minggu lagi. Gitu untuk lebih memperlihatkan empati terhadap para korban. Gini loh, itu kan urusan pencaplosan dan yang pilpresnya juga masih jauh. Atau bahkan pendaftaran resmi capresnya pun 1 tahun lagi, ya pada bulan Oktober 2023. Apalah bedanya waktu 1-2 minggu untuk Nasdem menggelar acara pencaplosan Anies, lagi pula Anies akan masih jadi gubernur DKI Jakarta. Toh nah jabatan yang masih aktif ini juga menjadi bahan cemoohan loh. Untuk Anda sendiri, salah satunya yang mengumumkakan adalah politisi mantan demokrasi. Kehadiran Anies yang masih berstatus sebagai gubernur yang menghadiri acara pencapresan saat jam kerja. Saat itu rencananya sekitar jam 10-an pagi. Benar kan? Itu waktunya kerja. Malah menghadiri acara pencapresan dirinya oleh Nasdem. Gimana itu? Baru jadi gubernur sudah meninggalkan pekerjaannya demi ambisinya. Nyapres, sementara Presiden Jokowi itu fotonya direkayasa. Ini juga beredar di medsos, dibikin hoaks seperti sedang menjenguk artis Lesti Kejora di rumah sakit. Jadi Lesti Kejora ini sedang mengalami kasus dugaan. Ya, Lesti ini kan warga negara Indonesia yang sedang kesusahan juga. Toh, jadi kalaupun misalnya seandainya benar-benar dijenguk sama Presiden Jokowi, ya bukan masih dalam konteks pekerjaan, yang gini aja jadikan hoaks. Entah oleh siapa, tujuannya apa? Jelas pasti untuk menjelekkan Presiden Jokowi yang termakan hoaks ini. Pasti ada yang menganggap kalau Presiden Jokowi sangat tidak elok menjenguk seorang artis karena masih banyak kerjaan lain yang lebih penting. Nah, ini seorang gubernur dan ini bukan hoaks. Gubernur Anies Baswedan ini benar-benar menghadiri acara pencapresan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaannya. Parah ya. Oke, kita kembali ke Nasdem. Karena yang punya kerjaan ini kan Nasdem,
ada kesan terburu-buru dalam urusan pencapresan. Ini karena masih lama dan karena ada peristiwa tragedi, itu ya sehingga publik pun jadinya mengkritik Nasdem. Ini kan untuk calon pemimpin rakyat negara ini. Lah kok enggak berempati pada kesedihan yang sedang melanda rakyat negara ini? Demi apa coba? Kemenangan dalam pilpres? Ya pasti seorang pengamat politik, direktur eksekutif, kalau Survei Indonesia atau SSI Abdul Hakim menyebutkan bahwa tujuan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024 adalah untuk segera mendapatkan efek elektoral dari sosok artis ini. Dilihat dari jumlah kursi Nasdem di DPR sebagai hasil pemilu 2019, yakni 10%, akan tetapi hasil Nasdem di survei angkanya jauh dari itu. Ada peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Yang pertama adalah tragedi yang menimpa dunia sepak bola tanah air, yakni tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk yang satu ini, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga kerabat dan juga orang-orang terdekat korban. Peristiwa kedua, yakni resminya Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Pengumuman pencapresan Anies ini digelar Nasdem selang 2 hari dari peristiwa tragedi di Kanjuruhan Malang. Memang tak ada hubungan antara olahraga dengan politik, namun peristiwa tragedi Kanjuruhan ini merupakan tragedi nasional bahkan internasional dengan banyaknya korban yang meninggal. Ini bisa-bisanya menggelar pencapresan kan bisa ditunda 1-2 minggu lagi. Gitu untuk lebih memperlihatkan empati terhadap para korban. Gini loh, itu kan urusan pencaplosan dan yang pilpresnya juga masih jauh. Toh bahkan pendaftaran resmi capresnya pun 1 tahun lagi. Ya, pada bulan Oktober 2023. Apalah bedanya waktu 1-2 minggu untuk Nasdem menggelar acara pencaplosan Anies, lagi pula Anies akan masih jadi gubernur DKI Jakarta. Toh, nah jabatan yang masih aktif ini juga menjadi bahan cemoohan loh. Untuk Anda sendiri, salah satunya yang mengumpulkan adalah politisi mantan demokrasi. Kehadiran Anies yang masih berstatus sebagai gubernur yang menghadiri acara pencapresan saat jam kerja. Saat itu rencananya sekitar jam 10-an pagi. Benar kan? Itu waktunya kerja. Malah menghadiri acara pencapresan dirinya oleh Nasdem. Gimana itu? Baru jadi gubernur sudah meninggalkan pekerjaannya demi ambisinya. Nyapres, sementara Presiden Jokowi itu fotonya direkayasa. Ini juga beredar di medsos, dibikin hoax seperti sedang menjenguk artis Lesti Kejora di rumah sakit. Jadi Lesti Kejora ini sedang mengalami kasus dugaan. Ya, Lesti ini kan warga negara Indonesia yang sedang kesusahan juga. Toh, jadi kalaupun misalnya seandainya benar-benar dijenguk sama Presiden Jokowi, ya bukan masih dalam konteks pekerjaan, yang gini aja jadikan hoax. Entah oleh siapa, tujuannya apa? Jelas pasti untuk menjelekkan Presiden Jokowi yang termakan hoax ini. Pasti ada yang menganggap kalau Presiden Jokowi sangat tidak elok menjenguk seorang artis karena masih banyak kerjaan lain yang lebih penting. Nah, ini seorang gubernur dan ini bukan hoax. Gubernur Anies Baswedan ini benar-benar menghadiri acara pencapresan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaannya. Parah ya. Oke, kita kembali ke Nasdem. Karena yang punya kerjaan ini kan Nasdem, ada kesan terburu-buru dalam urusan pencapresan. Ini karena masih lama dan karena ada peristiwa tragedi, itu ya sehingga publik pun jadinya mengkritik Nasdem. Ini kan untuk calon pemimpin rakyat negara ini. Lah kok enggak berempati pada kesedihan yang sedang melanda rakyat negara ini? Demi apa coba? Kemenangan dalam pilpres? Ya pasti seorang pengamat politik, direktur eksekutif, kalau Survei Indonesia atau SSI Abdul Hakim menyebutkan bahwa tujuan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024 adalah untuk segera mendapatkan efek elektoral dari sosok artis ini. Dilihat dari jumlah kursi Nasdem di DPR sebagai hasil pemilu 2019, yakni 10%, akan tetapi hasil Nasdem di survei angkanya jauh dari itu. Ada Indonesia tanah air peta pusaka
dan jaya.